Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai semua. Assalamualaikum dan terima kasih kerana bersama dengan kami. Nah, sekarang ni kelas matematik bersama dengan Cikgu Putra. Hello guys. Apa? Baiklah, apa khabar semua? Nampaknya ni minggu yang kedua kita berpuasa. Puasa tadi macam mana? Oh, puasa tadi kan? Kalau puasa yang dua minggu lah. Kalau ada yang tak puasa tu nak macam mana? Kalau puasa tak cukup, kalau ikut yang tahun-tahun lepas kan, kalau biasanya kalau kita nak raya, masa nak dapat duit raya tu, siapa yang tak puasa tak dapat duit raya tau. Ha, so adik-adik kalau nak duit raya, tolong puasa penuh. Ha, tolong ya, puasa betul penuh, eh. Okay. Kecuali ada alasan-alasan yang tertentu yang dibenarkan. Baiklah, kali ini kita masih bersama dengan teman konti yang begitu setia, iaitu Cikgu Pung. Cikgu Pung. Yeah. Hai Cikgu Pung. Hai semua, selamat malam. Hai. Oh malam. Malam. Cikgu, malam. Cikgu Pung dah mandi ke belum? Cikgu Pung dah mandi ke belum? Pukul 8 kan sebab malam. Oh. Kita dah tahu lah malam tu, Cikgu Pung sentiasa siang tu siang. Baiklah, seterusnya itu saja ucapan Cikgu Pung. Ya, betul. Okay, itu setakat Cikgu ini Pung, itu sahaja. Dekat live chat ada murid tanya soalan, Cikgu Pung ni umur berapa sebab katanya comel macam artis Taiwan. Umur berapa Cikgu Pung? Ini rahsia kentang, tak boleh cakap. Oh, tak boleh cakap. Tapi kalau kentang umurnya tak panjang sangat sebab biasanya kalau dah besar tu orang kupas-kupas kan. Oh, no. Oh, dia okay. dah tumbuh kan di badan kentang. Kalau dah tua tu. Itu nama tua kerutu, namanya tua kerutu. Itu. Okey. Alamak. Okay. Baiklah, terima kasih Cikgu Pung. Okey, seterusnya. Seterusnya orang di sebelah saya ni, Cikgu Yohanisa 10.5. Dipersilakan. Dah upgrade daripada 4 dan 5 ni. Jangan macam-macam. Biasa. Hai adik-adik semua. Nama dia 10.5 sekarang. 10.5 tu dah. Bukan lagi 10.4. Betul kan? Tak payahlah titik-titik tu kan? Okay. Perlu. Sebab kita berada di kelas matematik. Oh, kena ada. Okay, cikgu nak ucapkan selamat belajar kepada adik-adik. Walaupun sekarang ni jam 8, baru je lepas buka puasa, masih kekenyangan, berkejar-kejaran untuk solat. Terima kasih kepada yang dapat meluangkan masa untuk belajar pada hari ini. Yang tak sempat, boleh tonton semula. Okay, kita over to you, Cikgu. Okay, terima kasih. Kenyang ke Cikgu Yohanisa? Baru lepas buka kan? Oh, sangat kenyang lah tu. Dengan kita, Cikgu Yohanisa makan cendol hari ni kan? Makan cendol tu buat ke beli? Oh, cendol pulut hari ni? Oh, cendol. Durian je tak ada. Saya pula dekat sini saya makan cendol jagung. Cendol jagung dengan roti john. Roti john istana nama dia. Best. Viral, wow. Guys. Okay. Jom. Baiklah. Kita dah 4 minit di sini. Baiklah, seterusnya. Jangan sampai tanpa saya jadi melengahkan. Tanpa melengahkan masa lagi. Setelah ditegur. Dipersilakan okay. Cikgu kita, galang. Cikgu Putra. Okay, hai, assalamualaikum adik-adik, murid-murid yang cikgu sayang sekalian. Berjumpa lagi kita pada malam ni, hari Sabtu kan, 8 malam. Di slot khas, istimewa pada bulan Ramadan. Macam minggu lepas, ada orang sudi nyanyi. Bulan Ramadan, kan? Minggu ni, dia tak sudi nyanyi lah. Nyanyi dah. Sebab dia tak sudi nyanyi, sebab minggu lepas lagu dia lain. Nampak sangat dia lupa kan. Okay, jadi mungkin kita perlukan technician di bahagian double sound tu. Dia itu sebenarnya background sound lah untuk nyanyi sound, kan? Ya, yeah, sound effect. Dia macam biasa lah, dia orang nyanyi tu ada suara latar. So suara latar tu datang lambat sikit. Macam tu lah. Kena tukar lagu tu. Agaknya. Macam mana lagu okay, tu? Okay, baik. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Lepas kejap. Itulah.
hampir 2 minit kita bagi masa guys baru dia ingat. Okey, tak apalah. It's okay. So baiklah adik-adik, tanpa membuang masa lagi, pada kali ini cikgu membuat perkongsian tentang dapatan cikgu daripada soalan-soalan yang cikgu bagi untuk adik-adik untuk ulang kaji Ramadan minggu kedua. Minggu pertama berjaya, minggu kedua kita jom sama-sama kita tengok berjaya atau tidak. Okey, jom. Boleh tak saya minta rakan saya continue untuk naikkan bahan saya? Okey, hari ni kita nak buat short, simple and sweet je. So kita tak nak banyak-banyak sangat. Okey, untuk ulang kaji Ramadan minggu kedua, saya rasa jelas. Ingat, belum kita minta besarkan lagi, dia dah besarkan. Dia biasalah keteguran tu kan. So kita ingat sampai mati tu. Okey, baik. So sekarang ni respons. Hingga hujung nyawa. Okey, respon ni kalau kita tengok adik-adik, so kita dapat 18 respon je. Tapi daripada 18 respon ni, bagi Cikgu Putera agak menduka citakan lah. Tapi apapun, Cikgu suka dengan effort adik-adik ni yang setiap cuba dan mencuba ni tanpa, orang kata tanpa kena erti fed up, bosan. Tapi walaupun begitu, kalau adik tengok daripada soalan nombor satu, yang atas ni soalan nombor satu. Alamak, tertekan apa tak? Tak. Cikgu Putera bukan tekanan perasaan, tertekan screen. Sorry. Okay, baik. So, yang ini kita nampak soalan satu nampaknya memang sangat teruk lah kali ni, agak teruk lah. Okay, so agak susah soalannya ni. Yes, sebab itulah kita nak sama-sama rungkai sama ada soalan yang susah ataupun macam mana. Jadi untuk itu, jom kita sama-sama tengok dekat cikguputera.com. Jom kita tengok sikit cikguputera.com ni. Macam mana tak boleh tekan ni? Okay, baik, kita tekan pakai mouse. Okay, lupa. Rupanya kita perlukan tikus. Kadang-kadang tikus tu berguna guys. Kita tengok result adik-adik di cikguputera.com. Ilmu untuk dikongsi, bukan disimpan di peti besi. So, ini ulang kaji Ramadan untuk minggu kedua. So, adik-adik ingat lepas ni untuk ulang kaji Ramadan, setiap hari Sabtu, adik-adik akan nampak link tu dinaikkan di bahagian ni lah. Sebab sekarang ni belum ada link kan, tonton pembincangan soalan ni tak ada link. So, lepas hari Sabtu akan ada. Okay, jom adik-adik tengok. Keputusan peperiksaan kali ni, ujian kali ni nampak Muhammad Arif Irfan rajin dia jawab, 4-5 kali dia jawab. Tapi Alhamdulillah lah, daripada merah zon merah, kalau kita sekarang COVID-19 kan, okay, zon merah. So kepada zon kuning, kira-kira lah tu zon kuning, Alhamdulillah. Nampak Fina Margareta ni daripada SK Pandamaran Jaya. Wow. Oh, ada juga boleh cikgu. Ada hijau tu. Itulah, ada hijau tu pun seorang, the one and only one, pengubat jiwa cikgu, Alhamdulillah. Apapun adik-adik yang jawab ni pun dah cukup mengubat hati cikgu. At least cikgu buat tu tak adik-adik sisihkan lah. Apapun, jom kita tengok kenapa sampai macam ni sekali result adik-adik kali ni. So, yang mana belum cuba, boleh cuba lepas ni. Yang mana dah tengok perkongsian ni, nak cuba kira sekali lagi berdasarkan perkiraan yang cikgu Putera buat ni, boleh cuba, don't worry, be happy. Okay, so jom kita sama-sama tengok bahan ataupun soalan yang disediakan. Iaitu, ini soalan yang pertama adik-adik. Soalan yang pertama berbunyi. Okay, tak bunyi. Soalan tu ditulis je. So, inilah rupa soalan tu. Soalan yang pertama pun dah kena pecahan. Macam ni. Pecahan. Bila pecahan adik-adik, memang agak susah lah kalau adik-adik yang macam, cikgu faham. Kalau ikut silibus ataupun RPT penjajaran, dekat sekolah belum belajar lagi tajuk pecahan yang melibatkan tolak nombor bulat dengan nombor bercampur. So tapi tak apa, kita buat perkongsian kat sini. So sama-sama kita belajar sekali arung belajar kat sini adik-adik. Okay, tak salah kan? Okay, jom. Kenapa draw warna biru? Kita nak draw warna merah. Kita tulisan merah, kita cikgu. Pink, okeylah kita layankan. Tak ada pink lah sayang. Tapi sayang kita ada... Kita ada purple. Merah lah. Jangan purple. Merah lah, kan? Purple warna cikgu Nisa. Ingatkan purple warna cikgu Nisa rupanya purple tak nampak. Okey, baik. Mana-mana je dah. So adik-adik, untuk nombor bercampur ni, nombor bulat ni sebenarnya kita kena tolak. Yang pertama sekali, yang ini masalah dia dalam bentuk nombor bulat. Yang ini pula dalam bentuk nombor bercampur. Jadi tak boleh tolak secara terus. Sebab tu ramai yang salah dekat soalan nombor satu. Biasanya kita akan tukar dia kepada nombor bercampur juga yang ni, supaya dia jadi 10 tu, kita akan jadi dia 9 apa? 9, 5/5, betul? Betul lah, hebat lah. Saya tak bercadang pada awalnya adik-adik, cikgu tak bercadang untuk bertanya soalan, tapi Alhamdulillah ada yang sudah jawab, takpelah kita layan. Oh, hebat lah cikgu Yohanesha. Sebab satu kan, nampaknya jadi 5/5 lah kan. Hebat tu. Cikgu LK mungkin tak terfikir lagi, mungkin lepas ni, lepas 2 minit dia akan fikir, dia akan bagi jawapan. Okay. Baru nak belajar ni.
Okey, kalau nak belajar. Okey, jom sama-sama belajar Cik Kaki eh. Terima kasih sudi teman okay. saya hari ini. Okey. 2/3/5. 3/5. Alamak, kenapalah pen saya ni selalu buat masalah eh. Okey. So, sekarang ni adik-adik. Okey, pen cikgu ni pula ada kisah dia eh. Cikgu ada beli pen baru sebenarnya. Tapi dapat benda yang rosak. So, cikgu tengah dalam proses komplain. Alhamdulillah, hari ni dapat berjaya komplain cikgu tu. Setelah 3 video cikgu hantar. Okay, hari ni video ketiga cikgu hantar dan akhirnya syarikat tu bersetuju untuk memberikan gantian yang baru. So kita tunggulah. Nampak pen baru nanti mungkin lebih lancar kot. Okay. Lebih lancar dan tuan panggil pelangi lah tu. Okay. InsyaAllah. Bukan sangat pelangi. Ada. Mungkin keluar power-power lain lah. Okay, baik. Seterusnya adik. Kita tengok pada penyebut. Bila penyebut dah sama, boleh tak kita tolak adik-adik? So kita boleh tolak lah. Boleh. Dan tolak dua sama, sama dengan berapa cikgu? Okay. 5 tolak 2, 7 kan? 7. Saya terpaksa tanya, minta maaf eh. 5 tolak 3 sama dengan 2. 2/5. Sebenarnya benda ni senang. Kalau kita tengok, kita boleh congak je eh. A. Okay, so seterusnya kita pada soalan yang kedua, iaitu hitung nombor ni adalah nombor perpuluhan. Sebab kata cikgu Yaki tadi, titik tu penting eh. Sebab kita belajar matematik. Perpuluhan. So 84.168 bahagi 4, bundarkan jawapan. Yang pertama soalan dia suruh selesaikan bahagi. Kemudian kena bundarkan pula kepada dua tempat perpuluhan. So adik-adik kena tahu yang pertama selesaikan bahagi dulu. Cikgu tak pandai bahagi sangat sebab cikgu tak ingat sifir 4. Macam mana? Kalau tak ingat sifir 4 senang je adik-adik. Adik-adik pergi ke video cikgu, channel cikgu ada video macam mana cara termudah untuk bina sifir 4. Kalau tak ingatlah. Okey, baik. So bahagi dengan 4. So ini kita dapat 2. So kita dapat 8 dekat bawah. So minus kita habis. Habis kat sini, so turun lagi 4. Ni tak satu. Suka ni, 4. Okay, so naik 1. Hebat cikgu Yusha ni. Jawapan tanpa diminta eh. Okay, bagus. Kita suka murid macam ni. Okay. Kadang-kadang murid yang ada dia. Dia setelah mendapat komen minta tu minggu lepas. Oh, ya ke? Okay. So, 1 tak boleh tolak. 16, ke mana? 4. Naik ke bulan. Harap ni istiqomah lah. Okay, 4. Istiqomah mencintaiku. Okey, baik. Tolak sama dengan habis. And then seterusnya 8. Apa kaitan istiqomah mencintaiku pula kan? Okey, tak ada kaitan pun sebenarnya. Okey, so ini 2. Sebab dia lalang dia dapat 10. Berjemaah je. Berjemaah. Okey, bulan puasa kan? Baru dengar perkataan jemaah lah. Daripada cikgu Yusha. Okey, so kita isikan titik kat sini. Tapi untuk pengetahuan adik-adik, cikgu Yusha ni daripada sekolah rendah agama bersepadu mua, serap mua tau. Cik, tengok muka dia bercahaya. No. Muka dia ada nama dia tak ada Nur. Nama dia Yuhani Cahaya. Tapi kawan dia kat sebelah tu ada Nur. Nur Lisa. Okay. Okay, baik. Baik, seterusnya. Tapi tak boleh lawan lah Nur cikgu Yuhani Cahaya. Dia tu macam terlebih-lebih Nur kan? Macam ada cahaya Nurul Iman. Nurul Iman. Okey. Oh, tiba-tiba tertukar Nurul Lisa. Okey. Jawapannya. Soalan ni bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. So sini dua tempat perpuluhan. Tengok dekat belakang tak perlu tambah. So jawapan dia adalah B. 4. B bijak. Yes. Yeah. So kita pakai 4 sahaja. Sebab apa tak payah tambah? Sebab nombor belakang dah nombor miss. Okey, ataupun nombor kecil. Okey, seterusnya kita kepada soalan yang ketiga. Cikgu nak buat sepantas ataupun paling ringkas yang boleh lah ni. Okey, jadi bawah menunjukkan satu tugasan murid, iaitu ini tugasan dia. Kan? Alamak. Soalan dia, semua penyebut di bawah dia boleh pilih untuk menyelesaikan tugasan kecuali. Penyebut apa yang tak boleh pilih? Penyebut 12 boleh pilih tak? Boleh tak pilih? Susah soalan ni. Susah soalan ni. 4 kali 12. Okey. 12 ni sebenarnya boleh dipilih. Kenapa? Dalam sifir 2 ada 12, dalam sifir 6 ada 12, dalam sifir 4 pun ada 12. Itu maksud dia sebenarnya. Saya faham. Biasanya kalau soalan dalam bahasa Arab ni cikgu Yaki kurang faham sikit kan. So saya explain lah dalam bahasa Jawa. Cikgu Yaki orang tahu. Orang Indon. Lupa orang Indon. Okay, baik. Nombor 18. Nombor 18. Okay, sesuai juga digunakan penyebut sebab dalam sifir 2 ada 18. Dalam sifir 6 pun ada 18. Dalam sifir 4 tak ada 18. Tak sesuai rupanya. Ada tak sifir 4 18? Tak ada kan? Tak ada. Okey. Sifir 24 ni semua ada. 2 ada. 6 ada. 4 pun ada. Kalau 36?
Dua ada tak dua? CV dua. Ada tak 36? Cikgu okey. Ada. Okey, kalau CV 6? Ada. Ada. CV 6. 6 darab 6. 6 darab 6. Kali berapa? Oh, 6 darab 6. 36. Saya biasa masa hafal CV, saya 6 times 6. Saya macam tu. Saya tak belajar 6 darab 6. Okey. 6 times 6. Dia bahasa Jawa. 6. Tak lah. 36 kalau CV 4 ada tak? CV 4 ada tak Cikgu Pung? Cikgu Pung? Alamak Cikgu Pung tutup mic tu. Okey Cikgu Yanisa, CV 6, CV 4 ada tak 36? Tak ada. Rasa-rasanya? Tak ada. Okey betul. Jawapannya CV 6, 36 memang ada dalam CV 4. Ada, ada lah. 36. 7. Ha. Okay. So yang mana paling tak sesuai ialah nombor 18 lah. Sebabnya dia tidak ada dalam sifir 4 ini kan. Ini senang je. Macam mana yang terkena nombor kan. Okay. So nombor 4 ialah cari beza antara 80.01 dengan 16. So beza maksudnya operasi tu tolak. Jadi tolak. Kita kena buatkan 80.01 tulisan pun macam haru je ni. 0.2 sifar 4 sebab mungkin marah dengan syarikat tu kot. Tak apalah. Okay tolak. So kita tolak. Tolak dengan kertas tolak eh. Hebat juga ni. Okay so sifar. So potong sini. So kita akan dapat sini 10. Alamak. 10. So sini dapat jawapan 6. 6. Okay. Sifar tolak sifar. Sifar. Sifar tolak 2 tak boleh. Pinjam tak ada. Pinjam lagi. Gilek nahi he. 7. So, 9. Sini bawah. 9. Okay. 10. Sini 8. 8. Ataupun ikan lampam eh. Ikan lampam. So 9 tolak 6 adalah 3. 7 tolak 1 okay. adalah 6. Tadi Cikgu LK beriria nak jawab. Tapi bila saya mengira nampaknya dia tak menjawab soalan eh. Okey tak apa. Kita faham. Okey 63.806 eh. Dia siap mute eh. Dia siap mute. Dia punya mic. Bagus. 63.806. Salah dia ada. Nombor 4. So kita teruskan lagi dengan nombor 5. Seterusnya adalah 2 tambah 0.33. Tambah dengan P. P ni nama dia Anu. Anu tu apa dia? Iaitu kuantiti yang kita tidak tahu tidak nilai tahu. Dia. Kan? Okey. Kita tahu benda tu ada tapi tak tahu berapa. Itulah Anu eh. Jadi sekarang ni, apakah nilai P? Ini boleh congak. Congak macam mana? Kalau ada tambahkan 2 tambah yang ini ada tambahkan. Okey. Kan? Adik-adik akan dapat 2.33. Sedangkan nombor dia ada satu lagi belakang iaitu 8. So mestilah nombor tu ialah sifar puluhan. Sifar 8. So sepatutnya nombor 5 ni. Nombor 5 ni sepatutnya tak ada orang salah sangatlah. Sepatutnya lah kan? Sepatutnya. Senang sangat-sangat macam makan ABC. Tapi kita tengok nombor 5 depan ni ramai tak masalah. Tak tahulah kalau dekat ramai. Dapat dekat saya. Okey dah. Okey Cikgu Yakir saya yakin boleh jawab sebab Cikgu Yakir sentiasa setia menemani saya siang dan malam. Alhamdulillah. Terima kasih. Sampai melekat dalam hati tu. Okey baik. Seterusnya 2.3/4. 2.3/4 adik-adik ini nak tukar dalam bentuk peratusan. Bila menukar nombor pecahan kepada bentuk peratusan, sifir dia ialah mesti didarab dengan 100. Peratus. Yes. Kalau darab 100 salah eh. So pecahan mesti dia darab Allah. Ish. Okay. Bergaduh eh. Okay. Pecahan mesti didarab dengan 100. Peratus. Baru kita dapat tukar dalam bentuk peratusan. Tapi kalau adik nampak depan ini adalah 2 pecahan, kan. 2 darab 100 kita dah dapat 200. Kan. 2 darab 100 kita dapat 100. 200. Faham tak? Tak faham. Okay. So 3/4 kebanyakan murid-murid ni dah hafal. Okay. 3/4 merupakan 75. So kita akan dapat 275%. Oh yo, Cikgu Petra hafal boleh lah. Tapi saya tak hafal. Macam mana 3/4 dapat 75? 75. Okay, dia suku-suku pula kan dia main. 15, 30. Macam suku-suku separuh. Tema dia kan nak diet. Suku-suku separuh lah. Okay, 100. Diet ke? InsyaAllah. Okay, baik. So, ini kita bahagikan dengan sifir 4. Dapat 1 kan? Cikgu kan? Betul tak?
Okay. Satu tak ada. So kita ambil 10. 10 dalam sifir 4 kita boleh pakai 2. Iaitu 8. 8 dalam kepala. 10 tolak 8 kita akan dapat baki lagi 2. 2 celik kat celah ni. Jadi kita akan dapat 20 lah. So kita potong 20 dalam sifir 4 ada 20 iaitu 5. 20 tolak 25 dalam kepala. So habis. So dapatlah 25. So 25 darab 3. 5 darab 3. 15. 1. Okay, 2 darab 3, 6 tambah 1, so kita ada 75%. Okay, jelas? Okay. Okay, jom kita akan dapat jawapan 275%. So jawapan dia adalah B. Seterusnya, mana soalan hilang? Okay, nombor 7. Berapa peratuskah 16 daripada 40? Maksudnya daripada, ada perkataan daripada ni sebenarnya bermaksud pecahan. So 16 per 40. Kalau pecahan ni kita panggil pecahan yang tak sempurna, maksudnya ya kita tahu betul Cikgu Yaki, tidak ada orang yang sempurna. Saya dengar Cikgu Yaki sebut tu. Okay. Memang tak ada orang sempurna, tapi pecahan ni pun tak sempurna. Jadi kita sempurnakan pecahan ni dengan cara mempermudahkan dia. Macam saya juga tidak sempurna. Tak bukan. Macam orang Cikgu Yaki, kalau kita orang tu terlampau besar, sebenarnya dia besar tu sebab baju yang dia pakai. Contohnya baju biru Cikgu Yaki pakai tu kan, besar kan. Cuba buka baju tu. Tak, bukan buka baju sekarang. Maksud saya, kita kecil-kecilkan bahagian tu, kita tinggalkan isi yang sebenarnya. Nampak tak kecil, tak kecil dia kan. Okay, so sebenarnya ini boleh dikecilkan dengan sifir 4. So kita dapat 4 bagi 4, 16. So 40 kita dapat 10. So boleh kecil tak lagi adik-adik? Tak boleh, tak boleh kan Cikgu Yaki? Oh tak boleh. Oh boleh lagi tu? Sifir 2. Boleh lah. Sifir 2 boleh kan? Terima kasih. So kita akan dapat 2/5. Okay. So macam mana dapat 2/5? Okay. So kat sini kita mesti darab dengan 100%. Macam tadi. Nombor nak tukar kepada, nombor pecahan nak tukar kepada peratus, mesti darab 1%. So sifir 5. 1 sifir 5. Kita dapat 2. 10 dekat depan, tolak 10 dalam kepala, kita akan dapat 10. Sifar. So sifar ni kita naik atas saja. 20 darab 2 darab 2 sama dengan 4. Sifar dekat belakang bawah. So kita gantikan simbol 40%. So kita akan dapat 40%. Jelas eh? Terusnya nombor 8. Pada tahun ni kelas 6A ada 35 orang murid. Bilangan murid pada tahun ini, minta maaf saya kecilkan sikit. Adakah mengganggu pandangan mata Cikgu Yanisah? Okay? Tak eh? Tidak. Okay. Mohon izin. Eh? Okay, pada tahun ini. Alhamdulillah. Susah tak nampak izin macam ni. Alhamdulillah. Pada tahun ini, kelas 6A ada 35 orang murid. Bilangan murid pada tahun lepas adalah adalah 20% lebih daripada bilangan murid pada tahun ini. Cari bilangan murid dalam kelas 6A pada tahun lepas. Apa punya soalan dia panjang-panjang. Ini matematik bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu boleh lah macam karangan. Okay. So 6A. Apa dia yang sangat tu? Faham tak? Ada kata tanya tak kat sini? Cikgu Yaki ada kata tanya? Tak ada kan? Jadi ini bukan soalan guys. Tak payah jawab. Oh. Ini bukan soalan. Tak payah jawab. Itulah cikgu nak kata. Matematik dengan bahasa Melayu ni tak sama. So bahasa Melayu, matematik, ini namanya soalan walaupun tak ada kata tanya eh. Okay. Selit. Jangan serius sangat boleh tak? Cari bilangan murid. Dia soalan. Itu arahan. Soalan. Matematik suka mengarah lah. Maksudnya suka jadi pengarah filem kot. Okay, boleh. Pengarah filem pendek eh. Okay, budak baru, tajuk budak baru. Kat mana? Cikgu Yaki. Okay, cari bilangan murid dalam kelas 6A pada tahun lepas. 6A pada tahun lepas. Saya pun tak faham soalan ni. Pada tahun ni, kelas 6A ada 35 orang murid. Okay, bilangan murid pada tahun lepas adalah 20% lebih daripada, 20% lebih. Tahun ni sedikit, 35 tu sedikit lah. Lebih tu maksudnya yang tahun lepas kan, suruh cari yang tahun lepas kan. Okey. Tahun jadi lepas lebih ramai. Jadi maksudnya kita kira 120 lah per 100. Terus darab 35. Biasanya orang akan kira 20% kan sebab dia terpengaruh dengan soalan 20%, so orang pun kira 20%, sebab tu tambah balik. Itu membazir namanya. Kita ada jalan shortcut. Saya pun tak kira macam tu. Jauh. Oh boleh. Okay. Boleh bakal kau. Jadi kita boleh matikan dengan sifir 2. Sifir 2 kita dapat 6. Kita 2 dapat 5. Lepas tu potong lagi sifir 5 dapat 1. Potong lagi sifir 5 dapat 7. Sekarang hanya tinggal
6 darab 7. Takkan tak tahu kan? 42 sahaja guys. Okay, 42 sahaja. So 42 orang. Adakah jawapan 42 orang ni betul? Kita semak. Kalau kita betul. Kira 20%. Eh betul ke? Macam confident betul. Je. 20%. Sebab sudah dikirakan. Oh. Kita kira berapa orang 20% ni daripada 35. Sini potong. Alamak. Potong betul lah ni. Potong. Aduh. Potong lagi. Potong. So kita akan dapat ini 1/5 kan? 5. Lebih 2. Okay. So 5 kita potong. Ini dapat 7 1, betul? 7. So dapat 7 orang. Tambah dengan 35 yang tahun ni? 42. 42. Dapat tak 42? Dapat. Ini kerja orang biasa. Ini kerja orang biasa. Orang luar biasa dia fikir macam ni. Adalah, saya gurau je. Tak, maksudnya saya tak, suka melatih murid-murid. Eh, oh akak yang kerja. Benda barulah. Okay, baik. Baik, kalau kita, maksudnya Cikgu Putra suka melatih adik-adik ni, tak kisahlah siapa-siapa pun, adik pun mahupun guru sekalipun, kita suka melatih guru-guru ataupun sama, siapa saja berada di kelilingi saya ni, saya suka melatih dia berfikir di luar kotak. Tapi kadang-kadang bila fikir di luar kotak ni, terlampau luar pun susah juga. Okey, baik. Sebab susah kembali ke pakai jalan. Okey, baik. Nombor 9. Belajar di bawah terdiri. Terdiri. Punya jari jantin boleh berdiri. Berdiri daripada gabungan sebuah segi empat tepat. Ini penting adik-adik. Baca dan garis. Alamak. Alamak. Gepung eh. Terus sekarang lah. Dia kena panggil dia. Kalau tak dia hilang. Kalau hilang tu je gepung. Okey, sebuah segi. Satu lah. Dia malu hari ni eh. Segi empat tepat. Nak mengelak jawab soalan tu. Segi empat sama. Tak apalah. Silakan mengelak. Okey, baik. Diberi perimeter LNPQ adalah 24. Perimeter. Apa maksud perimeter? Adik tahu tak perimeter? Ukur perimeter keliling. Ni pun, betul. P tu maksudnya pagar. P tu maksudnya pagar. Pagar orang tak buat dalam rumah. Orang buat luar rumah. Jadi ukur keliling bahagian luar saja. Bila dalam tak kira. Okey. L, N, P, Q. Ni L. Okay, ni L kan? L, N, P, Q. Maksudnya kalau tambah semua-semua ni akan dapat 24. Jadi berapa ni? Satu sisi ni berapa ni adik? Adik tahu tak berapa sisi ni satu ni? 6 kali 4. 6. 6. Ui, hebat lah Cikgu Yanisa. Tak sia-sia Cikgu Yanisa eh. Bagus. 6. Oh. So kita tahu di sini 6 cm. Kenapa 6? Sebab 6 kali 4 kita akan dapat 24. So automatik kita boleh label. Kan hitung perimeter dan sentimeter bentuk gabungan itu. So bila kita tahu sini 6, atas ni 2, dekat sini ada 15, atas dengan bawah ni sama kan? Atas bawah ni adalah sama. Okey. Ya sebelah sini berapa? Jadi 8 lah. Jadi 8. 8. Okey, baik. So kita kira lah. Ah, yang kira ni yang mana sikit kan? 30 campur 8, 38. 38, 40. 8, 15. Oh, 46. 2. Lepas tu tambah lagi. 6 tambah 6 tambah 6 tambah 52. 15. Betul ke 52? Cikgu Pung tu tengah mengira tapi kita tak dengar suara dia tu. Dia Jalan. Mute. Okey, tak apa. Kita kira cara yang senang. Cara yang senang kita kira ialah seperti ini. Ini kita dapatkan pasangan dia dapat 10. Kan? 6. Ini pasangan dia adalah 30. So kita ada 40 dalam tangan sekarang ada 40. Betul. 40 lepas tu bakinya ada 3 kali 6 kan. 3 kali 6 adalah 18. So kita dapat 58. Bukan 52 eh. Oh salah. Oh bukan salah, dia tersasar sedikit. Sebab pilihan dalam jawapan tak ada pun 52. Tak ada. Okey. kalau perlu semak boleh. Tambah pun salah. Sekejap eh. Ini 15, 30, 38, 40. Tekan kereta ke? Nampak gaya macam tekan kereta. Okey, baik. Tapi mungkin. Yeah. Okey. Oh, satu lagi 6 tak tambah. Yang N dengan P tak tambah. Okey, okey. Yes. Pengajaran dia adik-adik. Tadi Cikgu Elisa paling laju kan daripada Cikgu LK kan? Nampak tak Cikgu Elisa dah mula menyesal sebab dia laju. Tapi Cikgu LK tu nampaknya berhati-hati. Mungkin dia boleh bagi jawapan yang betul. Cikgu LK apa jawapan dia? Okey. Saya ikut okay, jawapan baik. Cikgu 58. Okey, bagus pandai cikgu okey segitu. Okey, baik. Terusnya dah tahu jawapan 38 58 kan. Okey, nombor 10. Belajar di bawah terdiri daripada sebuah kubus P dan sebuah kubus Q. Dan
Jadi hitung isi padu dalam sentimeter padu bentuk gabungan itu. Sebelum isi padu tu kita kena tahu setiap sisi. Okey. Apa dia Q? Q ni apa dia? Q kubus. Ni kita panggil dia kubus. 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 Confident tak? Aduh. Saya rasa tiba-tiba nak terbit, nak terberanak kat sini kan. Okey, tak apalah. Okey, so semua kubus, bila kita sebut kubus, maksudnya semua sisi dia adalah sama. Okey, baik. Kan, sama lagi, sama lagi eh. Keserata alam sama. Okey. Dah macam rupa durian pula kan. Okey, tak payah, tak apalah. Okey, seterusnya P. P ni adalah kuboid. Kuboid ni kalau awak tengok dia punya tapak segi empat ni, tapak segi empat ni kan sama tak dengan atas ni? Sama. Bila sama maksudnya ini adalah lima juga. Kan? Huh? Ini tapak dia macam ni. Macam mana nak tahu dia sama ke tak? Nampak macam tak sisi, sisi dia ni, sisi dia ni. Sisi dia ni nampak tak kan? Pasangan okay. Dia. Dia kita lihat pada pasangan. Contohnya macamnya langit pasangannya bumi kan? Siang pasangannya malam, Lisa pasangannya putra. Contoh tiba-tiba kan. Okey baik. Okey seterusnya. Dekat sini bawah ni kita ada nombor 10. Okey 10 cm ni di kita punya panjang lah 10. So dekat bawah ni kita sama dengan 5 juga. Ni pun mesti 5. Sebab apa? Atas 5, bawah pun mesti ikut 5. So macam mana isi padu? Kita kira lah isi padu P dulu. Alamak. Isi padu panjang, P. Darab, tinggi. Terima kasih. Panjang, darab, tinggi. Darab, tinggi. Tinggi buatlah Cikgu Yohanisa ni. Nampak dia, dia tolong study matematik sebab saya study sejarah kan. So dia study juga lah eh. So panjang ni tadi adalah 10 cm. Sisi yang paling panjang ialah 10 cm. Lebar dia berapa tadi guys? Lebar dia yang ke sini ni berapa? Ke belakang tu? 5. 5. Tinggi dia berapa? Tinggi dia ke sini pun boleh jadi tinggi 5. 5 eh 5. Mana? Bukan 10. Ha? Bayangkan cikgu lukis baliklah eh. Sebab nak bayangkan ni susah kan. Sebab kemahiran membayangkan ni tak semua orang ada. Orang terakhir yang ada kemahiran membayangkan ialah Puteri Gunung Ledang. Okey. Okey. P ni kita terbalikkan dia di sini. Kejap, kenapa Puteri Gunung Ledang? Aduh. Confuse kejap. Saya baru lepas tengok cerita dia. Okay. Aduh. Sebab saya terbayang tau dia dialog hantuah dengan Gusti Puteri masa tu. Okay, baik. Oh, okay. Jadi, kita bayangkan. Ni ilmu tanpa bayangan susah. Jadi, saya bayangkan saya lukis. So, kita tonggengkan P ni. Kita tonggengkan macam ni. Kan? Imaginasi sikit kita tonggengkan dia jadi macam dalam gambar Raja yang saya lukis yang cantik jelita tu. Okay? So kita akan dapat sini sebagai panjang, sini sebagai lebar, sini sebagai tinggi. Oh. Faham? Okay. Jadi baru nampak. Okay. Tapi bukan 12 tolak 5 kah? Kenapa 12 tolak 5? Sebab sekarang P dengan kita tak bercakap, total. Kita tak bercakap. Kita tak bercakap bahagian ni. Kita bercakap pasal P saja. Kan? Betul. Sebab betul. Rupanya kan A ni ada 7. 7. Bagus lah cikgu Akhil. Oh, bagus lah cikgu Akhil ni. Kali ni betul lah, dia betul lah. Dia betul kali ni. Kita bagi dia betul lah guys. Betul lah. Yeah. Ya Allah Tuhanku, terima kasih Allah kerana kau hadirkan rakan-rakanku pada malam ini yang tak tidur. Walaupun pukul 8 malam guys. Amin. Okay, baik. Walaupun dah kenyang. Kan? Oh, kenyang. Fikir ni. Sudahlah, tak puas. Kenyang lagi. Oh, ya. Okay, baik. 7 darab 5 kita dapat 35, darab lagi 10 so kita dapat 350 sentimeter padu. Sentimeter padu. Boleh kan? Minum tu, dah buka kan? Oh ya, lupa. Jangan cuba menggugat iman saya, cikgu. Okey, seterusnya untuk Q eh. Untuk Q kita ada apa? Ada di sini. Saya dengar macam panjang, okay, darat lebar, panjang, darat lebar kan? Sebab lima, dia pukul. 5 darat 5. Sama dengan berapa juga, Insya? Lambat dah. 5 darat 5. 5, 75. 75. Saya sudah pesan. Supaya lebih berhati-hati dan terlalu laju.
25 darab 5 100. So kita tambahkan aja dengan 350 ni, kita bawa ke bawah ni kan guys. Okay, so kita dapat 350 kat bawah ni. So kita tulis dia sebagai 5 tambah kan. Ni dapat 7, ni dapat 4. Jadi dapat 7, 5. Sejapan kita ada C, cendol, jambu. Betul-betul. Okay, baik. Okay, seterusnya nombor 11. Okay, 35 minit. Wow. Okay, nombor 11 ada gambar hijau eh. Hijau untuk katak. Rajah menunjukkan petak-petak segitiga yang sama besar. Okay. Berapakah pecahan daripada keseluruhan rajah itu belorik? Ha, maksudnya nak tahu kawasan belorik. Bahasa apa pakai ni? Terbalik-balik bahasa ni. Okay. Berapa kawasan belorik? Cuba bilang. 39. Betul ke? Oh, hebat Cikgu Nisa. Tapi sayang 1000 kali sayang. Salah. Cikgu Nisa. 39. Adik-adik, macam yang Cikgu sebut tadi, manusia tu pun memang tak sempurna. Termasuk Cikgu Putera memang banyak serba kekurangan. Cikgu Putera ni suka makan, Cikgu Putera ni suka merajuk contohnya kan. Cikgu gitu pula. Tiba kaitan. Okey, baik. So, 39 sebenarnya adalah jawapan yang salah. Sebab jawapan yang kenapa betul adalah 3. Yes. Oh, dimudahkan. Potong lagi. Dalam pecahan adik-adik dan rakan-rakan guru sekalian, sebenarnya dalam pecahan wajib. Dia bukan sunat muakkad ke sunat sunat apa-apa tak ada kan. Dia bukan bersunat kan. Dia yang pentingnya wajib dipermudahkan walaupun tidak diminta. Faham tak? Okey. Okey, baik. Jelas ada soalan? Dah di konti kita soalan. Oh, nampaknya dia live chat ramai memuji tudung Cikgu LK petang ni warna biru. Dia kata langsat. Okay. Cikgu ramai yang memuji Cikgu Yohanisa tu. Ya, ya. Cikgu Yohanisa pun orang ramai tulis tu 10.5K. 10.5K. Adik-adik tulis banyak-banyak sekali. 10.5 banyak kali. Okay. Baik, okay, seterusnya nombor 12. Nombor 12 ni nampak tak jawapan dia beri dalam bentuk perpuluhan, tapi ini tiba-tiba dalam bentuk pecahan. Jadi pecahan. Kita tukarkan dia dalam bentuk perpuluhan sama dengan 4 sifar wow, sifron 2. Tolak dengan macam mana tu? Ha? Macam mana boleh dapat 4 sifar 2? Gerak-gerak. Kita coba. Kosong-kosong. Ini 100 kan? 100 ni kan? So kita letak titik kat belakang. Una nanda. Dua kali gerak. Oh, jadi 4. 40-an sifar 2. Comelah au. Macam sebut sebutan burung hantu. Burung hantu dia bukan au lah. Bukan au lah. Nama dia cikgu-cikgu sekolah rendah tu biasanya ajar ul lah. Tapi burung hantu sebenarnya. Ini disebut owl. Owl eh. Owl. Kita merentas kurikulum. Kali ni kita cara teacher apa? Miss Ain. Okay. Baik. Terusnya. Okey, apa dah mengaduk Cikgu Putera malam ni kan. Biasalah malam-malam guys. Mengantuk malam. Okey, 7.1 kita tolakkan dengan 4.2. Macam mana dapat tolak? Tanya Cikgu sekolah awak. Macam mana anu dalam tolak? Ini namanya anu. Macam mana pindahkan nak buat anu? Yes, kita kena pindahkan. Macam kita pindah rumah. Macam kita pindah hati dari hati ke hati kan. Okey, baik. So ini sifar tak dapat. So kita dapat 8. So sini kita potong 6. So kita dapat 10. Tak payah pinjam rupanya. Sebab sifar tolak sifar. So sifar lah. So ini 7 kekal. Tolak 3. Tolak 4 dapat 3. So jawapan dia ada 3 sifar 8 C cendol durian. Okay. Cikgu Insya cendol durian eh. Okay. 13. Tukarkan 1/4. 1/4 kepada peratus. Okey, kepada peratus. Macam mana? Mesti darab dengan 100%. Kan? Mesti darab dengan 100%. Tapi kali ni saya tak nak guna kaedah kira-kira. Kita nak guna kaedah melukis. Iaitu, adik-adik tahu kan kalau 1 ni sama dengan 100%. Kan? 1 darab 100. Kita keluarkanlah 1 darab 100. Kita dah tahu dia 100. Alamak. Kan? Kita dah tahu dia 100. Okey. 1/4 ni adik-adik. Cuba kita lukis satu bulatan, pizza hut. Pizza hut ni yang penuh. Kita potong 4. Okay. Satu bahagian ni kalau kita isikan dengan nombor 25. So 1/4 sebenarnya 25%. Kenapa 25? Sebab cuba tambahkan. 25 tambah 25, 50. Tambah 25, 75. Tambah lagi 25, dapat 100. Nampak tak?
So ini teknik lukisan eh, teknik lukisan. Kadang-kadang rakan-rakan kita tu nak cakap benda yang simple tapi panjang lebar kan. Kita minta dia lukislah. Saya tak faham. Tolong lukis. Ni lah maksud dia. Kan? Sebenarnya dalam bentuk lukisan kita dapat jawapan. Iaitu ni 25%, ini 25%, yang ini pula dah 100%. Jadi kita akan dapat dia 125% sahaja. So, tapi kalau yang buat adalah, dia darabkan nombor bercampur tu jadi nombor pecahan? Boleh. Lambat lagi ke apa? Cepat je kalau ingat CV lah kan. Macam kita, macam Cikgu Elisa mungkin tahu kan CV 4. Dalam 100 boleh bagi 4 tak 100? Boleh kan? 1, boleh? Macam 25. Macam mana 25 tu? Yang mana tu? Oh sebab 100 10, kan? 100 tu tambah lah kan? Kan? Yes, tambah. Betul. Hebatlah langkah di konten ni. Bagus. Terima kasih guys. Bantu saya hari ni. Aduh, hai. Masalah kesihatan ni. Wabak. Okey. Tolong jauh-jauh sikit eh. Okey. Nombor 14. Rajah menunjukkan sebuah pepejal yang dibina daripada beberapa kubus pakai yang mas, besar. Pakai mas. Saya tak boleh pakai mas sebab saya lelaki. Yang pakai mas ialah orang perempuan je eh. Okey. Betul eh? Okey, baik. Seterusnya. Kenapa? Perlu berfikir panjang ke juga ya? Emas. Okey. Cikgu Elky bukan ke orang Bugis? Orang Bugis yang suka emas. Okey, baik. Yalah. Saya ada hadiah untuk Cikgu. Ingatkan emas. Alah. Itu namanya permainan bahasa. Sama bunyi tapi lain makna. Contohnya adik-adik. Ni kita melentas kurikulum lagi eh. Ini bacanya apa ni? Red. Okey. Ini kalau dalam bahasa Inggeris kita baca apa ni? Cuba baca. Read. Read tu kalau present tense. Tapi kalau dalam past tense kita baca dia read. Bunyi sama. Maksud yang berbeza. Nampak tak? Read dengan read. Sama Hong tapi idea lain. Maksud bahasa, yes. Hong se. Bahasa Cina cakap Hong se. Tiba-tiba cikgu Cina pun tengok kita. Tadi tak ada tengok. Sekarang dah tengok. Okay. Dan dia dah boleh gelak. Alhamdulillah guys. Dia boleh gelak. Besar dia gelak kali ni. Okay, nampaknya dia berhenti tanda buku. Itu tanda buku tu sebenarnya. Okay, baik. Bila panjang ni daripada atas sampai bawah 6 cm, maksudnya satu ini mewakili 2 cm. Kita banyak sangat meletak kurikulum ni kan? Kan? Okay, so bila dia kata kubus, dia kata ni kubus kan? Kubus. Bila kita jumpa satu sisi dia 2 cm, maksudnya semua 2 cm. Okay, jadi dia minta isi padu kan? Isi padu senang je. Kita kira satu, kita darab dengan semua total sekali. Satu ni berapa? 2 darab 2, 4 darab 2, 8. Berapa Cikgu Elisa? 6 ke 8? 8. 2. Alhamdulillah. 8. Betul-betul tak tahan ni. Centimeter padu. Okay. Azab bandar betul lah. Okay, baik. Okay, 8 centimeter padu. Okay, so sekarang kita tengok gambar ni. Ada berapa kubus agak-agak jadi? Kalau cikgu senang je. Cikgu nampak. Cikgu okay, kira cak. Ada berapa? Saya nampak tu saya dah tahu dah berapa. 4 kali 3, 12. 12 tolak 3. Macam tu lah kiranya. Tak, 36 tolak 3. 33 jawapan dia. Macam mana dia? Tadi kalau 4 kali 3 12. 12 macam mana jadi 36? Macam mana jadi 36? Macam ni lah. Macam ni guys, tengok ni. Ini 3 kan? Mm-mm. 3 kan? Naik atasnya 3 kan? So 3 darab 3. Betul. 9. Sini kan 4. 4 kali 3. Oh, kali 4. 36 kan? Betul? Betul tak 36? Sebab isi padu. Betul lah. 3 darab 4. Betul lah 36. Belum lagi. Belum isi padu lagi. Ni kita nak kira bilangan kotak baru. Baru nak kira bilangan kotak. Bilangan kotak. So, kita dapat 36 kotak. Tapi malangnya, ini kotak ni missing. Hilang. 3 kotak hilang. So, tak ada 3. So, kita dapat lagi 33 kotak. Kan? Andai kata satu kotak 8 cm padu. Ni baru kita nak kira. So sini 24.
24 dapat 26. Betul? Kenapa? Okay, so jawapannya 264. Ada jawapan, jawapannya A. Eh? Nampak okay. Tak confident walaupun tak tengok soalan lagi eh. Okay, baik. Okay, seterusnya nombor 15, Encik Rashid. Encik Rashid ni cikgu matematik. Encik Rashid ni. Ayu, eh? Ada Encik syarikat. Ni buat soalan ni kot. Duit pun banyak. Lagi banyak daripada pemenang anugerah McDonald's. Eh? Okay. RM100,000 di sebuah syarikat. Okay, dividen yang diterimanya ialah. Sekejap, saya nak gelak sikit. Cikgu nak gelak hari ni terpaksa kontrol. Kena gelak dalam hati. Okay. Ialah 3.8 setahun. Peratus setahun. Berapakah nilai dividen? Nilai dividen. Dia tak nak tahu duit. Dia tak tahu dividen sahaja yang diterima dia. Okay. Apa maksud tu? Saya pun tak faham. Kita kira lah. 3.8 darab peratus. Oh. Kan darab dengan duit dia berapa? RM 300,000. Nampak tak? Kenapa diam? Malaikat lalu. Alhamdulillah. Okay, so kita potong satu, potong satu. Potong satu, potong satu. Kan? Macam mana nak selesaikan ini? Kalau cikgu senang je. 3.8 darab 3. Tiga pan dah cikgu ke. Oi, makin advance. I love you lah. Okay, so ini 4.24. So 3 darab 3, 9. 9 tambah 2, 11. 11 kan? Tambah okay, so sifar. Ya, yeah, bagus. Tambah sifar. Unak, nandak, mulak, nandak. Yes? Titik perpuluhan? Titik perpuluhan. Bermasalah dengan titik perpuluhan? Turun. Satu tempat perpuluhan kan? Satu tempat perpuluhan. Jadi kena satu tempat perpuluhan. Jadi potong satu belakang. Jawapan dia 11,400. Nampak? Okay. Dia kata satu. Kalau kata dua, kena tulis dalam penuh lah. Unit-unit kan? Okay, nombor 16. Darjah terdiri daripada segi tiga sama sisi dan segi tiga sama. Eh, segi empat sama. Ha, nampak tak? Mata tak apa nak nampak ni. Ya, sebab dah tua kan? Okay, baik. Tak tua lah. 33 je. Ini forever kan? Kan? 33 sahaja. Okay, 33 sahaja eh. Peter Pan. Okay. Diberi perimeter segitiga sama sisi dan segitiga sama. Itu adalah sama. Perimeter adalah sama. Ha, ni maklumat penting eh. Perimeter dia adalah sama. Maksud dia? Apa tadi kita sebut perimeter tadi? Keliling. Pagar. Pagar. Maksudnya 12 ni tambah 12 tambah 12 kita akan dapat 36. Kan? Maksudnya dekat sini pun 36. Macam mana kalau sini satu sisi ni 12? Macam mana kat sini kita nak jadikan dia 36 juga? Eh, cakap 6 tu dia 9. Okay. 36. 9 lah. Tu yang bingung. 9 kali 4 lah. Dia 9. Tak, bukan. Korang tahu tak sebenarnya 9 dengan 6 ni nombornya terbalik? Sebab tu saya selalu tertukar. Saya ada masalah autisma. Autisma. Cik. Oh, tiba kan? Tertiba. Cik. Nampaknya ada orang mula takut. Ada orang mula takut. Okay. Okay, baik. 36. Itu cover sebab tak tulis. Kebetulan 6 dengan 9 tu boleh kita kaitkan kan. Kita kaitlah macam tu. Okay, kait eh. Kain tu. Okay. Macam mana nombor yang sesuai? 9 so, kali 36, 4 lah. Yes. 9. Majidul Akmal Sidik melaporkan untuk 9. Ni. Kan? So macam mana dapat? 36 bahagi 4 sisi. 12, so kita dapat 9. Okay. Dia minta luas pula petak segi empat sama itu. Nak minta luas. Bila luas, panjang darab lebar. Jadi 9 darab 981. 81 tata titi tutu. Okey baik. Nombor 17. Okay, ada orang marah. Kenapa? Kenapa mata cikgu pun macam tu? Okey baik. Encik Muaz membelanjakan. Mata dia macam tu, mulut dia macam tu. Okey baik. Encik Muaz membelanjakan 4/5 daripada gaji bulanan dia. 4/5 daripada gaji bulanan dia. Alamak, susahnya nak buat. Okey. Untuk keperluan asas pada setiap bulan. Baki gajinya adalah 920.
kalau cikgu, cikgu akan tulis dia sebagai RM 920 sebagai 1 per 5. Kenapa 1 per 5? Tak faham. Ni. Ayat ni, hari ni kan hari gaji cikgu. Mesti dah sensitif. Biasanya hari gaji kita dah hilang dah gaji kita. Yang tinggal tu baki. Kan, baki gaji maksudnya berapa persen eh? Oh, baki gaji. Belum faham. Okey, 5 tolak. Belum faham. Belum hadam eh. Dia belanja. Dia belanja 4 per 5. Kalau satu pecahan yang penuh adalah 5 per 5. Betul, 5 per 5. Oh. 4 per 5. Ini yang dia belanjakan. Ini yang dia belanjakan. Okey, faham. Kan? Bila dia belanja 4 per 5 yang tinggal, mestilah 1 per 5 saja. Baki kan? Jadi, berapakah gaji bulanan dia? Pula dah soalan. Jadi kalau cikgu dah suka kira, cikgu suka lukis. Susah kan? Panjang soalan ni kan? Kita lukis adik-adik. Kita lukis. Susah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu bahagian ni 920. Ni 920. Ni pun 920. Sama. Kan? Nampak tak malas? Malas. Nickel pen ni kan? Okay, so kita tahu, kalau nak tahu keseluruhan gaji dia, kita kena darab. Yes. Cuba cakap lagi, uraikan. 520 darab? 5. Pandai, 5. Saya dengar dalam hati dia tu sebut 5 tadi. Okey, baik. Okey, ni sifar. Ini 10, naik 10. 1. Sini 45, ada dapat 40. 6, RM 4,600. Dapat jawapan. Settle. Kan? Susah ke? Senang. Nampak macam susah. Tapi kalau kita fikirkan kesusahan, kita akan sentiasa dalam kesusahan. Cuba fikir penyelesaian. Barulah kita boleh keluar daripada setiap kesusahan. Macam tu juga kalau kita ada setiap masalah, kan? Kita kena fikir mana titik. Dia punya madah berhelah. Aduh, mentang-mentanglah dah buka puasa. Setiap masalah ataupun pergaduhan yang berlaku, mesti ada titik perbezaan. Apa kata kita jangan fokus pada titik perbezaan, kita cari titik persamaan, kan? Barulah kita dapat hidup harmoni. Okey, seterusnya nombor 18. Wow. Nombor 18. Kenapa cikgu Yaki macam tersenyum? Terdapat beberapa kumpulan penduduk di taman damai. 25% daripadanya adalah kanak-kanak. 1/8 daripadanya ialah remaja. Oh, remaja guys, macam cikgu kan. Cikgu Yaki apa, dewasa. Okey. Dan 360 orang kanak-kanak. Ya, orang dewasa kanak-kanak. Tapi kanak-kanak tak cucuk vaksin. Untuk pengetahuan adik, hari Khamis lepas, Cikgu LK menerima vaksin pertama. Tahniah Cikgu LK. Okey, posing macam model. Biasanya kan orang cantik kan. Ambil vaksin pun macam model. Cantik eh. Okey, baik. Seterusnya, berapakah bilangan kanak-kanak di Taman Melati Damai? Kanak-kanak pula yang ditanya. Apa soalan ni? Terdapat beberapa kumpulan, apa bahasa Melayu ni? Terdapat beberapa kumpulan penduduk Taman Damai. 25% daripadanya adalah kanak-kanak. Oh, dia nak tahu yang 25% ni lah. Okay. Alamak, dia campur lah. Apa dia campur? Tak. Bilangan tu kejap ada peratus. Lepas tu satu lagi dia bagi pecahan. Dan untuk dewasa pula dia beri nombor terus. Susah tak cikgu Yaki? Mencabar. Mencabar, tercabar ke dicabar? Okay. Yang penting sentiasa tercabar dengan betul-betul. Okay, baik. Terus terdiam dengan masalah ni. Kita tak nak benda ni nampak lagi susah. Jadi kita suka lukis. Senang lukis. 25% adik-adik macam mana nak lukis? Macam tu lukisan dia. 25% maksudnya 1/4 tadi kan? Betul? Baru je tadi kita cakap. Betul? Okay. 1/8. 1/8 adalah remaja. 1/8 adalah remaja. Maksudnya? Kita potong ini, dia 8 bahagian. Nampak tak? 1/4 tadi kita potong supaya jadi 8 bahagian. Jadi 1/4 ni sebenarnya dah jadi 2/8. Tak faham? Faham tak? Tak faham. Lambat. Tak dapat. Tadi gambar rajah yang cikgu lukis ni adalah gambar rajah 1/4. Sekarang dah jadi 2/8. Sebab yang belum. Betul, 2/8. Okey, dapat. Lukisannya terlalu berseni
Oh ya, yeah. Susah. Tolong lukis sendiri eh. Tolong lukis sendiri. Sebab saya banyak masalah tadi dengan masalah hati dan perasaan lagi ni kan. Okey. Baik. Okay, okay. Masalah tadi ke masalah hati dan perasaan lagi. Okey, baik. So, satu okay. pendapat daripadanya adalah remaja. Satu pendapat daripadanya adalah remaja. Nampak tak remaja? Situ, remaja. Dan 360 adalah orang dewasa. Berapakah bilangan kanak-kanak taman damai? Faham tak adik? Faham tak adik? Maksudnya 360 ni adalah lebihan lah. 360 ni ada lebihan, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. 5 per 8 itu adalah sama dengan, alamak, sama dengan 360 orang. Oh, kena lukis lah kan. Macam ni kalau tak tahulah, susah mungkin lah. Yo. Tak, sebenarnya saya lukis pun tak apa. Tapi saya nak mudahkan adik ni, saya lukis lah. Cikgu Alkis sebenarnya pandai. Baru ada bayangan. Buat bayangan eh. Oh, ilmu tanpa bayangan pun ada bayangan. Hebat oh. Hampir satu jam. Okay, baik. Oh, seterusnya. Itu sakit tu, tak sihat tu. Kalau sihat tak tahulah. Satu jam setengah kot. Biasanya terbabas. Okay, baik. Okay, seterusnya. 5 per 8 sama dengan 360. Okay, so sekarang ni tanya bilangan kanak-kanak taman damai. Kanak-kanak tadi adalah 1 per 4 ataupun 2 per 8. Betul tak? Hmm? Betul. Jadi kita kena tahulah satu bahagian tu berapa. Kan? Jadi, kalau cikgu jadi awak, cikgu akan bahagikan 360 ni dengan 5 bahagian. 360 dibahagi dengan 5 bahagian. Faham tak? Hmm? Mesti tak faham kan? Faham. Faham tak? Sebab dia sama rata kan? Bagi sama banyak. Oh, kalau cikgu okay, faham saya rasa macam macam semua orang faham lah. Macam gitu. Penanda arah. Bukan, bukan itu maksud saya. Saya aduhai, saya tak sihat hari ni. Jadi dia otak dengan mulut ni tak berapa nak sinkronis sangat kan. Maafkan saya eh. Okey baik. Seterusnya 7 sama dengan 35. Hai, tiba-tiba berpeluh pula hari ni kan. Tadi masa tak nak berpeluh. Okey, so turun Kifa. Saya main-main je cikgu. Okey, jangan serik eh. Okey. Okey. Okay, minta maaf. Okey. Dia terima tak? Terima kasih. Patutlah dia sini disukai ramai. Disukai ramai eh. Enak berkerim disukai ramai. Itulah cikgu LK. Enak berkerim disukai ramai. Okey. Baik. Jadi. Alamak. Itu cikgu Pung. Okey baik. Okey. Seterusnya. 72 ni melambangkan satu bahagian. So kita dah dapat 1 per 8 sama dengan 72. Kalau 2 per 8. Kenapa 2 per 8? Sebab ini. Kita nak mencari kanak-kanak tadi kan? Nak mencari kanak-kanak dia kan? Okey, kalau 2 per 8 sama dengan? Alamak, tak buka sebab ni. Sama dengan? Ini dah nak 2. Kan? Dapatlah. Alamak lah dia lagi. 1, 4, 4. Yazah. So, jawapannya adalah cendol lagi. Ayah wow. Cendol je ni. Sangat mencabar soalan ni. Mencabar? Sebenarnya tak payah lukis, tapi saya lukis ni untuk memudahkan adik-adik ni supaya bila ada lukisan tu membantu. Walaupun memberi. Lukisan tu sangat berseni ya. Walaupun okay. Pada awalnya rupanya nampak macam ulat-ulat tu itu yang membantu eh. Okey baik. Nombor 19. Rajah menunjukkan sebuah kuboid. Okey, ada dia punya tinggi ni, ini dia punya lebar dan ini dia punya panjang tidak ketahuan. Okey. Luas kawasan berwarna adalah 96. Luas maksudnya panjang, darab, lebar sama dengan 96. Okey. Ini berapa lebar dia ni? Berapa lebar ni? Sama kan? Sama 8. Tak? So maksudnya panjang, darab, 8 sama dengan 96. Cari isi padu sentimeter kubat itu. Sebab nak cari isi padu, kita kena tahu benda ni. Kita kena tahu benda ni. Tak tahu benda tu, panjang dia, apa dia. So, panjang sama dengan, ni darab kan? Darab kan? Bahagi. Lompat pergi sungai. Dia nama Cikgu Putera kan? Kalau you guys perasan gambar katak tu kan? Itu Putera Katak. Ada kisah eh, kenapa Putera Katak. Cikgu pernah tanya orang tu tapi tak timbul-timbul lah katak tu. Okay, tapi tak apalah. Okay, baik. Kisah dia ada kaitan dengan matematik juga. Iaitu bila... macam puteri raja kan, orang miskin ni kan, gadis kampung kan, bila dia lompat je jambatan ni dia jadi puteri raja yang cantik. Iaitu terbalik, daripada darab dia akan jadi bahagi.
Bahagia dia punya perumpamaan. Sikit punya susah. 96 bagi 8 sama dengan susah. Sama dengan bulat nalak, bulat nalak. Tak ada saya jawab. Okey, 10. 12. Ibu Hanisa. Terima kasih. Tolong kira. Betul. 12. Tepat, 12. Jadi sini kita tahu 12. So sekarang boleh tak kita nak cari isi padu? Boleh. Boleh. 12 kali 7 kali 8. Yes. Tapi sebenarnya adik-adik tahu tak ini kerja yang sia-sia nama dia? Sebab? Sebab? Kenapa sia-sia? Sebab sebenarnya tak payah kira pun ni. Ini orang biasa memang fikir cari dulu 12. Ini orang biasa. Cari 12. Lepas tu macam cikgu yang saya kata tadi kan. Okay, 12. Alamak. 12 darab 8 darab 7. So kita akan dapat berapa? Ini berapa? 96. Berapa cikgu Hanisa? Tak ada kalkulator pula. Cik berapa Cik Putra? Kami tengok je. Oh. 672 kan? Tahu tak susah buat benda ni? Banyak, banyak cekadak kat sini. Tahu tak jalan kerja yang paling simple ialah 96 saja je tunjuk jalan panjang supaya berlaku pencambahan idea. Alah. Oh yo. Tu dapat jawapan. 96 darab 7. Ha ah. Habis kenapa macam mana dengan 8 tu? Macam mana 8? Sebab dia isi padu kan. Itulah saya suka alamat betis dia. Oh, dia dah dapat panjang darab lebar, dia tinggal dia punya tinggi kan. Je. Kan cerita dia. Bukan. Kita kena kreatif. Kalau kotak tu baring, kita bangunkan. Jadi, sebenarnya kita fikir macam ni tau kotak tu. Alamak. 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 Betul ke kotak macam ni? Ah, lantaklah. Macam ni. Okay, kita bangunkan dia. Dah nampak tak? Sama tak? Tahu tak dekat mana bahagian oren ni? Oren ni kita letakkan bahagian tapak ni. 7 ni kat mana? 7 ni kat sini. Sini 7. Ni kan dia dah kira. Luas kawasan belorik ni kan dah kira. Luas kan panjang, darab, lebar. Betul. So tak payahlah kira. Kita ambil tinggi je lah. Isi padu kan panjang, darab, lebar, darab, tinggi. Panjang, darab, lebar ni dah dikira kan. Dia tolong kira dapat 96 ni. Jadi dia kena, kita kena membayangkan benda tu ni. Okay. Ini. Luas dia, darab dengan tinggi. Tak faham ke? Dia tak sebab dia kalau faham. Cuma itulah kena ada otak yang sekreatif kan tu kena kreatif. Sebenarnya, Cikgu Putra ni orang yang malas. Bila malas kita akan cari cara yang paling cepat untuk siapkan sesuatu tugas. Itu beza orang malas dengan orang rajin. Cikgu Putra ni keburukan dia malas. Okey, pemalas . Okey, tapi jangan tiru lah, jangan tiru tak bagus. Okey, soalan terakhir. Cik, kenapa macam tu henti tadi? Nak sambung lagi ke? Tak, teruskan. Sejumlah 15,000 paket. Jangan mulakan. Paket beras diagihkan kepada 5 buah kampung yang dilanda banjir. Kampung A dan B masing-masing menerima 20% dan 30% daripada jumlah paket beras itu. Baki paket beras diberi kepada kampung C, D dan E dengan pembahagian yang sama banyak. Berapakah bilangan paket beras yang diterima oleh kampung E? Okey, faham tak cerita dia? Tak faham kan? Okey. 20% dengan 30%, siapa yang dapat A dengan B? A, B, C, D, E. Sebab tu cikgu suka lukis. Okey, A, B, C, D, E. Ini dah dapat 20%. Kan? Ini dah dapat 30%. Kan? Nampak tak? Sebenarnya berapa baki tu? Baki yang tinggal adalah 50%. 50% daripada 15,000 ni. Jadi kita kira lah 1/2. 50% kan 1/2 kan? Setengah kan? Darab dengan 15,000. Bila kita potong, kita akan dapat 17,500. 17,500. Okey.
17,000 pula kan. So kita akan dapat 7,500 kat sini. Ha, nampak tak cikgu Yakin dia biasa bilang duit banyak-banyak ni, tak main sikit kan. Okay. 7,500 inilah yang dibahagikan kepada makhluk, mereka-mereka yang ketiga ni. So bahagian tiga bahagian. So kita akan dapat sini sebagai 25. Nampak tak? Kita ingat hafal TV 25. So setiap sini akan terima 2,500. Siapa ni adalah A. Macam mana TV 25? Yelah. Nak kira cepat daripada tadi siap. Tapi kita panjang-panjangkan. Semoga selamat beramal. Tak adalah. Supaya adik-adik yang mana macam keliru dengan soalan, bila kita buat lukisan, gambaran, visual, adik-adik lebih jelas dan boleh berfikir. Bukan fikir masalah tapi fikir pada penyelesaian masalah. Macam cikgu kata tadilah kan. Kalau kita asyik fikir masalah, 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 kita tak akan boleh keluar daripada masalah tu. Apa kata kita fikir penyelesaian kepada masalah. Barulah sesuatu itu dapat kita ubah. Kan? Daripada yang tak baik kepada yang lebih baik, yang lebih baik kepada yang lebih-lebih baik, insyaAllah. Okey, jadi sempena bulan Ramadan ni cikgu ingin mengucapkan selamat puasa kepada muslim muslimat. Eh, belum lagi eh? Okey, baik. Itu sahaja cikgu. Ingat tak umum layar tadi? Cikgu selamat balik pada rakan cikgu di Kuanti. Dipersidakan cikgu. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu Putra. Selesai sudah perbincangan kita pada kali ini. Baiklah, bagi adik-adik. Tadi kan bateri keluar kan? Tak sempat sambung. Tak apalah. Baiklah. Bagi adik-adik yang belum lagi subscribe channel Cikgu Putra, boleh tekan butang subscribe yang berwarna merah. Kalau sudah berwarna kelabu, tak perlu tekan lagi. Terima kasih. Baiklah, kita bagi peluang. Dia berehat. Sudah kenyang minum tadi, mungkin tak cukup lagi. Kena minum lagi lebih banyak kan? Jangan minum air manis saja, kena minum air putih kan? Baiklah. Jadi, bagi murid ataupun adik-adik yang nampak ataupun tonton sekarang ni kan, tapi belum jawab soalan tu, boleh cuba semula dan cuba kira bagaimana kamu dapatkan jawapan tu. Jadi boleh seperti ulang kaji. Ya. Boleh try. Oh, tadi Cikgu Putra dapat jawapan ni, macam mana nak dapat jawapan tu kan? Baiklah, sebelum kita akhiri kelas kita, kelas kita ni, terima kasih pada semua walaupun kita set premier. Terima kasih kerana sudi belajar bersama dengan kami. Untuk itu, saya jemput Cikgu 10.5 untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Okey, Cikgu nak ucapkan tahniah kepada Cikgu Putra dan adik-adik kita yang dapat bersama pada hari ini. Walaupun dalam keadaan yang tak sihat tu, Cikgu Putra masih boleh sempat menceriakan, menceriakan dan bersungguh-sungguh tu mengajar hari ni. Siap boleh berfikir di luar kotak. Kalau cikgu tu tak tahulah kotaknya di mana kan, adakah di luar ataupun di dalam. Okey, tahniah adik-adik. Itu saja. Terima kasih. Nampaknya kali ni kita nak dengarlah suara Cikgu Pung. Kasih boleh terima. Cikgu Pung. Cikgu Pung, Cikgu Pung. Cikgu Pung tak dengar suara. Silakan. Boleh dengar? Boleh. Saya pun batuk. Alamak. Okay. Soalan hari ini mencabar. Jadi saya bagaimana tidak saja. Dengar tu adik-adik. Sangat mencabar sampai mic cikgu pun ikut tu mute. Okay lah, that's all. Baiklah, terima kasih Cikgu Pung. Seterusnya dipersilakan Cikgu Putra, walaupun tak sihat, tahniah kerana telah sampaikan pembelajaran daripada hari, telah mengajar juga guru-guru di Konti, dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu LK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu LK bagi saya sedikit masa untuk rehat. Dia tak bagi saya banyak masa untuk rehat, dia bagi saya sedikit masa untuk rehat. Tapi apa pun, alhamdulillah adik-adik, cikgu nak akhiri ucapan cikgu pada sesi kali ini dengan tiga langkah pantun lah. Cikgu biasa bagi satu, kali ini kita bagi tiga lah sebab tiba-tiba dapat semangat tau. Tadi macam tak semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, semangat tu hadir tanpa tiba-tiba, tak tahu dari mana kan. Okey, mungkin adik-adik dengar betul-betul pantun ni. Yang pertama, ikan gelama, ikan duri. Okay. Masak bersama dalam kuali. Nampak tak bulan puasa?
Okey. Terima kasih hadir kemari. Lain kali ajak kawan sekali. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Jadi adik-adik jangan lupa share dulu setiap perkongsian daripada cikgu. Cikgu Putra, cikgu LK, dah semua, cikgu Elisa, dah semua cikgu dalam konten ni, cikgu Pung sekali. Kan? Setiap kali kami buat kelas, tolong buat perkongsian. Share dulu. Cikgu, pantun yang kedua. Okay. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Andai salah tanpa cikgu sedari, ampun dan maaf dari kami. Okay. Yang ketiga, yang last sekali. Ni promote sikit lah. Galas sagu pakai sepatu. Dia nak jadi kabinet ni. KBBM ni. Macam cara. Okay. Galas sagu. Tahu sagu kan adik? Dalam sejarah kita belajar. Antara tumpah negara kita ni adalah sagu. Sagu ni ada perumpamaan dalam bahasa Melayu. Kalau tak pecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Tahu tak ruyung tu sebenarnya batang sagu? Kan? Okay. Galas sagu pakai sepatu. Ujung kolam makan laksa. Okey, kelas cikgu setiap Sabtu 8 malam seperti biasa. Jangan lupa save the date guys. Okey. Waalaikumsalam. Hujan turun dengan lebat. Cikgu Putra memang hebat. Baiklah semua, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia. Dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.